Pemirsa, 10 rumah semi permanen di bantaran rel kereta api di Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Sementara Menpora Dito Aryo Tejo dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi penyediaan BTS Bakti Kominfo. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di bantaran rel kereta api di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya 10 rumah semi permanen terbakar, diduga api berasal dari korsleting listrik. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun seorang warga dibawa ke puskesmas karena mengalami sesak nafas.